Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan memberikan informasi tentang alpukat bullfrog yang kami rangkum dari berbagai sumber. Namun sebelumnya, bagi sobat semua yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar kami terus bersemangat membagikan tips dan informasi menarik seputar berkebun. Pada awal tahun 2019 lalu, sempat tersebar kabar bahwa ada alpukat lokal yang dijual di supermarket dengan harga yang cukup fantastis. Kabar berita ini bermula dari Bali, ketika seseorang yang membeli alpukat tersebut memposting gambar alpukat dengan menuliskan 2 biji alpukat dengan harga Rp96.825 di salah satu supermarket di Denpasar. Di sana, alpukat jenis ini dijual seharga Rp65.000 per kilogram, hampir 3 kali lipat harga alpukat lokal lainnya pada waktu itu, yang berkisar antara 18 sampai dengan 24.000 per kilogramnya untuk alpukat lokal kelas premium. Memang pangsa pasar di Bali adalah kaum turis asing, sehingga wajar-wajar saja untuk mencantumkan harga alpukat semahal itu. Akan tetapi, alpukat ini memang memiliki banyak keunggulan dan kelebihan yang pantas menyandang gelar alpukat mentega super premium. Sesuai namanya, alpukat bullfrog merupakan alpukat yang memiliki tekstur kulit keras dengan bintil-bintil kasar dan berukuran cukup besar. Mirip tekstur kulit katak, karena separuh alpukat yang ditengkurapkan akan menyerupai bentuk kodok. Hal ini disebabkan oleh bentuk buahnya yang agak oval, dengan ujung dan pangkalnya yang sama. Alpukat dengan kulit yang tebal seperti ini sangat menguntungkan karena memiliki daya simpan yang bagus dan menjadikannya mudah dikupas. Kulit tebal merupakan kriteria yang wajib dipertimbangkan bagi petani alpukat, sebab dengan kulit yang tebal diharapkan mampu melindungi buah dari serangan hama, serta menjaga buah dari benturan. Alpukat bullfrog memiliki warna daging yang kuning mentega, teksturnya lembut, pulen dengan rasa yang gurih khas alpukat. Sedangkan ukuran bijinya tergolong kecil, dan lagi selaput ari dari biji sangat kaku dan tidak menempel pada daging buah. Asal-usul alpukat ini sebenarnya bukan dari Bali, melainkan dari Jawa Tengah. Beberapa pemasok alpukat lokal unggul mengatakan pohon induk alpukat ini berasal dari Limbangan Boja, tepatnya di Desa Gunoharjo, yang kemudian banyak dikembangkan di daerah Bandungan, Semarang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa alpukat ini berasal dari dataran menengah yang dibudidayakan di dataran tinggi. Hal inilah yang akhirnya menjadi kelebihan lain dari alpukat bullfrog ini, yakni alpukat ini memiliki tingkat adaptivitas yang cukup tinggi. Kami dari tim berkebun sudah menanam bibitnya sejak awal alpukat ini beredar. Bibit tersebut kami tanam pada elevasi 200 meter di atas permukaan laut. Dan sekarang, dengan dibuatnya video ini, kami menyatakan alpukat bullfrog mampu tumbuh dan berbuah dengan baik. Ukuran fisik buahnya tidak berbeda dengan buah-buah alpukat bullfrog yang berasal dari dataran tinggi. Tampilan kulit, bentuk, ukuran, dan beratnya tidak mengalami perubahan. Bahkan, daging buahnya pun memiliki kualitas yang sama, malah sedikit lebih bagus dibanding yang berasal dari dataran tinggi. Keunggulan lain yang kami perhatikan adalah alpukat bullfrog ini memiliki ukuran biji yang lebih kecil saat ditanam di dataran rendah, meskipun memiliki fase pematangan buah yang lebih cepat. Dari segi pertumbuhan tanaman, alpukat bullfrog ini tergolong cepat dalam masa pertumbuhannya. Di dataran tinggi ataupun di dataran rendah, bibit alpukat bullfrog tumbuh menjadi besar hanya dalam waktu yang sangat pendek. Di usia 3 tahun sejak tanam, pohon alpukat bullfrog sudah mulai berbuah. Kelainan yang kami temukan pada tanaman bullfrog kami yaitu saat menjelang buah alpukat mulai tua, di ranting-ranting yang lain tumbuh bunga dan menjadikan alpukat ini menjadi alpukat yang berbuah 2 kali dalam satu periode musim buah. Kalau
kelebihan lain dari Alpukat Bullfrog ini ialah produktivitasnya yang sangat bagus. Di beberapa wilayah di dataran rendah, buah alpukat ini tidak berdompol. Masing-masing buah memiliki tangkainya sendiri-sendiri. Tetapi beberapa pohon yang kami tanam mampu memiliki produktivitas yang sangat istimewa. Beberapa di antaranya ada yang berdompol banyak. Bagi kami, alpukat bullfrog ini cukup layak untuk dikebunkan skala luas ataupun ditanam sebagai koleksi di rumah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait fakta dan keunggulan alpukat bullfrog. Semoga menginspirasi sobat semua untuk menanam alpukat ya. Sekian, mari berkebun dan terima kasih.